Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyyah Jilid 1 beserta buku panduannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah wassalna ila darsi al-hadi wal-ishrin. Kalau kita baca ya, kalau tidak ada kata ila di sini, kalau tidak ada kata ila, al-darsul hadi wal ishrun. Kalau pakai ila akan dari ila darsi al-hadi wal ishrin. Ishrin. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-21. Tayyib, kita akan baca di sini bacaan ya, sebagai seperti biasa. Nabhath anil mufradatil jadidah. Ya, kita akan mencari ya kata-kata yang baru. Madarasati, ya, sekolahku. Hadhihi madarasati, ini sekolahku. Hiya qaribatun tun, ya, minal masjid, dia dekat dari sekolah. Hiya madarasatun kabiratun, dia, maksudnya sekolah saya, adalah sekolah yang besar. Laha thalathatu abwabin, dia mempunyai tiga pintu. Abwabuha maftuhatun al-ana, pintu-pintunya, abwabuha maftuhatun, terbuka al-ana sekarang. Maftuhatunil ana, kalau kita mau sambung itu nanti ada nun wasol di situ ya. Ada nun wasol, nun kecil. Maftuhatunil ana, bukan nun wiqayah ya. Ini kebanyakan orang mengatakan nun wiqayah bukan, itu namanya nun wasol. Ya, nun wiqayah itu terjadi pada fi'il ya, bertemu dengan ya sukun atau ya'ul mutakallim ya, doroba ya, kata doroba ni ya, ini namanya nun wiqayah ya, nun yang melindungi fi'il supaya tidak rusak. Naam. Abwabuha maftuhatun al-ana, ya, pintu-pintunya terbuka sekarang. Fil madrasati, di sekolah. Fusulun kathiratun, ada banyak kelas. Hadha fasluna, ini kelas kami. Wahuwa faslun wasi'un, ya, dan dia, maksudnya kelas kami, adalah kelas yang luas. Fihi, di dalamnya. Nafidhatani kabiratani, ada dua jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karosiyu, dan di dalamnya juga ada meja-meja dan kursi-kursi. Wa fihi saburatun kabiratun, ya, di dalamnya ada papan tulis yang besar. Hadha maktabul mudarrisi, ini meja guru. Wadhaka kursiyuhu, dan itu ya agak dekat. Hadha dekat, kemudian agak dekat dikit ya, agak jauh dikit ya, bukan dekat dikit, agak jauh dikit, namanya dhaka ya, dhaka, jauh lagi namanya dhalika ya, kata tunjuk, ini sama kata tunjuk. Wadhaka kursiyuhu ya, dan yang itu adalah kursinya, atau yang ini adalah kursinya, boleh kita artikan ini ya, jadi tidak terlalu jauh. Watilka makatibut tullabi, dan itu adalah meja-mejanya para pelajar. Wakarosiyuhum, dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun, wa makatibut tullabi sagiratun, meja guru besar, dan meja-meja para pelajar murid ya kecil. Tayyib, sogirotun, kenapa sogirotun bukan sogirun ya, karena makatib itu jamak, wa kullu jam'in mu'annas, dan setiap yang jamak, jamak di sini jamak ghairu akil, dianggap mu'annas. Tayyib, kemudian oke, kita lanjut ya pada video berikutnya. Tayyib, kita lanjut ya. Fi faslina, di kelas kami, asharatu tullabin, ada 10 siswa. Wahum min
biladin mukhtalifatin, dan mereka dari negara-negara yang berbeda-beda. Hadza Muhammadun, ini si Muhammad. Wa huwa minal yabani, dan dia dari Jepang. Wa hadza Khalidun, wa huwa minas-sini, ini si Khalid ya, dan dia dari Cina. Wa hadza Ahmadu, wa huwa minal Hindi, ini si Ahmad, dan dia itu dari India. Wa hadza Ibrahimu, wa huwa min Ghana, ini Ibrahim dan dia dari Ghana. Wa hadza Ismailu, wa huwa min Nigeria, dan ini adalah Ismail ya, dia dari Nigeria, Nigeria ya, negara Nigeria. Wa hadza Yusufu, wa huwa min Inkaltar, dan ini Yusuf ya, dia dari Inkaltar. Taib. Oke, kemudian wa hadza Bayram, wa hadza Bayramu, wa huwa min Turkiya, dan ini Bayram ya, dan dia dari Turki. Wa hadza Ammarun, wa huwa min Malaysia, atau Malaysia juga bisa. Dan ini si Ammar, dia dari Malaysia. Wa hadza Aliyun, wa huwa min Amerika, dan dia dari Amerika. Jadi ini Ali dan dia dari Amerika. Wa hadza Abu Bakrin, wa huwa minal Yunani, dan ini si Abu Bakar, dia dari Yunani. Nah, kita lanjut ke sini. Ini tidak ada kosakata baru ya. Jadi kosakata barunya sedikit. Hum min biladin mukhtalifatin ya, mereka dari negara yang berbeda-beda. Walugotuhum mukhtalifatun, dan bahasa-bahasa mereka berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifatun, dan warna-warna kulit mereka berbeda-beda. Walakin, akan tetapi ya, dinuhum wahidun, agama mereka satu atau sama. Warabbuhum wahidun ya, Tuhan mereka satu. Wa nabiyuhum wahidun, dan nabi mereka satu ya atau sama. Wa kiblatuhum wahidatun, dan kiblat mereka satu. Hum muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwatun, dan orang-orang muslim itu bersaudara. Ikhwatun. Hadza mudarrisuna, ini guru kami. Ismuhu Syaikhu Bilalun, namanya adalah Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinati, dan dia dari Madinah. Wa huwa rajulun salihun, dan dia adalah laki-laki yang saleh ya, orang yang saleh. Nahnu nuhibbuhu katsiran, kami mencintainya. Kami mencintainya banyak. Maksudnya apa? Ya, kami sangat ya mencintainya. Tayyib. Ya, kita lanjut pada video berikutnya. Tayyib, kita ke latihannya, tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina hadhil madrasatu, yaitu kembali ke bacaan sebelumnya ya. Aina hadhil madrasatu, ya kalau kita melihat ke bukunya ini tidak ada secara khusus tempatnya di mana, tapi dia menerangkan keadaan. Ya, keadaannya adalah dekat dari masjid. Berarti kita tulis aina hadhil madrasatu, kita jawab ya qoribatun. Ya, qoribatun minal masjidi. Ya, dekat dari masjid. Ini kurang bagus tulisannya. Qoribatun minal masjid. Ya, dekat dari masjid. Tip berikutnya rakam itsnain ya, nomor 2. Kam baban laha, ya berapa pintu yang dia miliki? Ya, berarti jawabannya laha ya. Salah satu abwabin.
abwabin, ini sesuai dengan yang ada dalam dalam buku ya, salah satu abwabin. Kam baban laha, laha maksudnya sekolah itu mempunyai 3 pintu. Amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun, apakah terbuka pintunya sekarang atau tertutup? Afwan ya, apakah tertutup pintunya sekarang ya atau terbuka? Oke, jawabannya ya, kalau ada pertanyaan begini A ya, maka kita jawab A, kemudian ada kata am ya, ini memilih. Amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhah, kita pilih yang mana? Ini maftuhah ya, maftuhatun, terbuka ya. Kam nafidatan fi hadzal fasli ya, berapa jendela di kelas ini? Jadi ini tentang kelas. Jawabannya kalau kita lihat bacaan, nafidatani ya, kabirotani ya, ada dua jendela yang besar. Nah, taip, silakan dilihat lagi bacaannya ya, untuk menjawab pertanyaan sendiri ya. Rakam khamsa kam taliban fi hadzal fasli, berapa siswa di kelas ini? Fihi ya, fi hadzal fasli ada berapa? Ya, asyaratu tullabin. Ya, ada 10 pelajar. Nah, berikutnya akulluhum min baladin, bukan bilad tapi balad, min baladin wahidin, apakah mereka semua dari satu negara? Jawabannya tidak ya, la hum. Oke, kita jawab dari atas, la ya, hum min biladin mukhtalifatin, mukhtalifah ya, min biladin mukhtalifah, dari negara yang berbeda-beda. Min aina Abu Bakrin ya, dari mana si Abu Bakar ya? Abu Bakar kalau kita lihat dia dari ya, dia dari Yunani, itu kalau yang di PDF ya, kalau kita pakai PDF Abu Bakar itu dari Yunani, yang ini dia. Tapi kalau dalam buku ya, kalau ada yang buku sama cetakannya, ini dia berasal dari Yugoslavia. Berasal dari mana? Yugoslavia. Dua-duanya tidak mengapa ya, berbeda. Ini hanya perbedaan tempat saja. Ya, min aina Abu Bakrin, kalau kita ikut dengan yang dari atas ini, minal huwa minal Yunani. Huwa minal Yunani. Ya, minal Yunan. Min aina Ahmad? Ya, dari mana si Ahmad? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Ya, dia dari India. Berikutnya, min aina Yusuf? Ya, dari mana si Yusuf? Ya, huwa min Inggaltera. Huwa min Inggaltera. Inggaltera ya, dari Inggris. Berikutnya, min aina Muhammadun, dari mana si Muhammad? Ya, Muhammad itu dari ya, minal Yaban. Huwa minal Yaban. Minal Yabani ya, dari Jepang. Berikutnya, man mudarrisuhum ya, siapa guru mereka? Ya, huwa man mudarrisuhum, huwa maksudnya guru mereka adalah huwa asy-syaikhu ya, huwa asy-syaikhu Bilalun. Huwa asy-syaikhu Bilalun, dia adalah Syekh Bilal. Min aina huwa, dari mana dia? Ya, kalau dalam buku percetakan ini dari Suria ya, huwa min Suria. Tapi yang dalam PDF yang di atas ini, bacaan kita yang di atas itu dari
ya huwa minal Madinah. Huwa minal Madinah. Maksudnya adalah Madinah al Munawwarah. Ya. Minal Madinatil Munawwarah. Taib. Oke, sampai di situ ya, kita lanjut pada video berikutnya. Taib. At-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Do hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihati wa hadhihi al-alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Ya, laysat sahihatan. Naam. Ma'nahu, ya, letakkan tanda ini, yaitu tanda contreng, di depan kalimat yang benar, dan tanda ini, yaitu tanda silang, di depan kalimat yang tidak benar. Laisat sahihatan. Tayyib. Ini tentunya menyesuaikan dengan bacaan yang ada, ya. Kita pakai satu patokan, yaitu bacaan yang ada dalam PDF, ya, yang ada dalam layar. Tayyib. Madarosati qoribatun minal matari. Naam aula la. Di depan, ini depannya, ya. Kalau ini namanya belakang. Nah, di depannya kita tulis la. Ya, tidak. Ya, salah. Rakam isnain. Laha salasatu abwabin, ya, sahih, benar. Salasa abwabuha mughlaqatunil an. Pintu-pintunya tertutup sekarang. La. Ya. Maka tibut tullabi kabiratun. Ya, meja-meja para siswa besar. La. Kecil, ya. Makatibul mudarrisi kabirun. Bukan makatib tapi maktabul, ya. Maktabul mudarrisi kabirun. Mejanya guru besar. Benar. Fi faslina asharatu tullabin. Di kelas kami ada 10 siswa. Benar. Tayyib. Ini jawabannya, ya. Silakan di screenshot atau di capture. Tayyib. Ambil gambarnya. Berikutnya rakam sabah Ammarun, ya, minal Yunani. Si Ammar dari Yunan. Dari Yunani. Apakah itu benar? Ya, salah, ya. Si Ammar itu dari Malaysia, berarti salah. Bayrum min Turkiya. Bayramu min Turkiya. Benar. Ya, bayramu min Turkiya. Berikutnya Yusufu min Malaysia. Salah, ya, dia dari Inggris, dari Inggris. Mudarrisuna minal Madinah. Ini benar kalau kita pakai bacaan yang di dalam PDF. Ya, kalau kita pakai bacaan yang dalam buku, ini salah. Harusnya dari Suria. Tayyib. Langsung kita lanjut ke sini. Kita lanjut, ya, pada video berikutnya. Tayyib. Sekarang kita ke latihan yang ketiga. Udhkuril, ya, udhkuril biladal waridata minad darsi atau fid darsi. Udhkuril biladal waridata fid darsi min Asia wa Ifriqiya wa Eropa. Wa, ya, ada waw di sini. Oke, jadi sebutkan, ya, negara-negara yang ada, maksudnya yang muncul pada pelajaran, apakah dia dari Asia, Afrika, atau Eropa. Taib. Kita akan sebutkan, ya, beberapa negara yang sudah disebutkan dalam bacaan itu. Yang pertama ada Al-Yaban, ya, si Muhammad dari Al-Yaban. Al-Yaban itu dari Asia, ya, masuknya di sini Al-Yaban. Oke. Kemudian ada Cina. Ya, Cina juga sama As-Sin, itu masuk Asia. Ya, karena tidak pas, oke, kita hapus. Berikutnya ada Al-Hindu, India. Itu masuk negara atau benua Asia juga. Kemudian ada Ghana. Ya, Ghana itu masuk di sini, dia, yang benua Afrika. Ghana. Kemudian ada Nigeria, Nigeria. Ini juga masuk di sini, ya, Nigeria. Masuk di benua Afrika. Kemudian Inkaltarro, Inkaltarro itu masuk di sini, Eropa.
ingkal tarro. Ya, berikutnya Turkiya. Ya, Turkiya itu ada di Asia. Ya, Turkiya itu ada di Asia, ada di Eropa. Ya, jadi sebagian masuk Asia, sebagiannya masuk Eropa. Kemudian Malaysia. Malaysia itu dimasuk di Asia. Malaysia, sini dia. Kemudian Amerika, ya. Amerika ini di sini tidak ada. Benua Amerika tidak disebutkan, ya. Harusnya ada yang keempat, benua Amerika, ya. Amerika. Oke, Amerika kita tinggalkan. Al-Yunan, ya. Al-Yunani atau Yunani itu dari Eropa. Al-Yunan, ya. Al-Yunan. Tayyib. Oke, masih ada waktu, ini kita langsung ambil al-kalimatul jadidatu, ya, kata-kata yang barunya kita langsung ambil. Al-maktabu, meja, ya, jamaknya makatibu, ya, tidak bertanwin. Pola jamak seperti ini tidak bertanwin. Al-launu, warna. Al-wanun, ya, warna-warna, ini bentuk bentuk jamaknya. Walakin, mana walakin, ya, akan tetapi. Akan tetapi, atau bisa berarti tetapi juga bisa. Berikutnya al-kursiyu, jamaknya karosiyu, kursi, ya. Ini diambil dari bahasa Arab, diserap oleh orang Indonesia. Al-kiblatu, ya, zaka, zalika. Al-kiblatu, kiblat. Kemudian ada zaka, ada zalika. Zaka itu agak dekat dikit dari kita, zalika jauh. Nah, oke, sampai ketemu pada buku panduan, ya, panduan untuk pelajaran yang ke-21. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, ya, panduan untuk pelajaran ke-21 ini sedikit, ya, ini adalah bagian ujian, ya. Jadi tidak ada pelajaran baru. Menguji kita bagaimana cara membaca, ya, membaca kalimat-kalimat dalam paragraf. Terdapat 5 kosakata baru, yaitu, ya, zalika sama dengan zaka. Ya, tapi kalau menurut kita, karena di sini lamun lil bu'd, ya, lamun lil bu'd artinya agak jauh dikit lagi, ya, kita artikan itu, tapi dia zalika lebih jauh lagi. Kemudian di sini ada wasi'un, ya, luas. Asia, Asia, benua Asia, ya, benua itu bahasa Arabnya qaratun, qaratun, qarah, ya. Al-laun, ya, warna, jamaknya alwanun, nuhibbu, kami mencintai, nuhibbuhu, kami mencintainya, ya, hu di situ berartinya dia laki, dia laki-laki. Tayyib, itu, ya, itu saja untuk panduan pelajaran 21. Nah, sampai jumpa pada pelajaran ke-22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.